Hari tu kita ada Realme Narzo 20 Pro. Sekarang kita ada Realme Narzo 20 tak ada Pro. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buka kotak Realme Narzo 20. Nak tengok apa yang ada dalam kotak ni. Jadi jom kita mula. Jadi macam nak tengok, okey, kita tengok kat bahagian belakang dulu. Ini yang penting. Realme Narzo Pro, kita ada 6000mAh mega bateri. Okey, bateri dia memang besar, 6000mAh. Kita ada pula Hilo G85. Wow, ini gaming processor. Kemudian kita ada 48MP triple camera dan juga kita ada 18W Type C quick charge. Okey, nampak gayanya menarik juga. Dekat sini kita ada 4GB RAM dan 64GB memory. Kali ini penawaran memori dia agak kecil ya. Jadi kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Kita buka sama-sama. Plastik pun saya tak buka lagi. Harapnya Realme Narzo ni dia bagi orang kata apa, apa yang kita nak lah. Apa yang saya tahu ialah Realme Narzo ni cuba untuk dapatkan market untuk orang muda. So dia lebih fokuskan kepada orang muda lah untuk dapatkan Realme Narzo 20. Jadi first kali memang kita dapat baca lah. First kali kita ada satu sampul kecil yang tertulis, "Hey, welcome to Realme family Narzo 20. Jadi kalau nak beli ni, anda dah masuk dengan family Realme. Okay, kita tak ada sebarang casing. Okey, satu benda yang agak menarik, dalam ni kita ada SIM ejector tool. Selalu dia bagi casing kan, kali ni tak bagi casing. Tak apa, tak apa. Okey, kita tengok kita dapat apa ni. So inilah peranti dia, Realme Narzo. Okey, kita buka plastik dia dulu. So dan buka plastik, kita onkan dulu. Kejap lagi kita tengok dekat bahagian belakang dia macam mana. Kita tengok dulu kat bahagian bawah ni ada apa. Jadi kalau kita check dekat bahagian bawah ni, okey, first kali kita ada kabel. Inilah kabel USB Type C. Okey, nice. Kemudian kita berikan adapter. So pertama kali saya dapat adapter 3 pin untuk review set. Okey, kalau nak tengok kat sini anda boleh nampak lah. So kat sini anda boleh tengok, inilah power supply unit Realme. Inilah 18W. Okey, so diberikan adapter dalam ni dan anda dapat juga 18W untuk quick charge dia. Satu benda yang nice kat sini, lagi bawah rasanya tak ada apa kot. Ini apa benda ni? Ini saja ni. Tak ada apa dah. So compartment lain tak ada apa. So kita letak tepi, kita tengok dengan Realme Narzo 20. Jadi inilah bahagian belakang untuk Realme Narzo. Okay, kita set up sekejap. Ini lupa pula. Okay, welcome to Realme UI. Get started. Dan kita tengok kat bahagian belakang sekali lagi. Dah ada kali dah kita tengok kat bahagian belakang ni. Jadi tak silap saya, ini ialah warna silver sword. Okay, warna silver pedang. Pedang silver macam tu lah. Jadi macam nak tengok, dia punya rekaan belakang ni, dia berbentuk V juga macam Realme Narzo 20 Pro. Tapi yang bahagian belakang Realme Narzo 20 Pro tu, dia lebih kepada seakan-akan kaca. Ya, ini betul-betul dia nampak plastik lah. Okay, tak apa. So anda nampak dia punya peranti ni tebal sebabnya dia ada bateri 6000mAh. Jadi bateri dia dah boleh katakan besar kat sini. Okey, dia ada lekuk-lekuk kat sini. Kat bahagian atas ada apa? Bahagian kiri kita ada slim slot. Bahagian bawah ni kita ada port USB Type C. Okey, nice. Cuma saya pelik kat bahagian belakang ni, anda tengok kamera dia petak macam ni. Ia mengingatkan saya tentang Realme C11 ke C12 ke, lupa dah. Dia ada rekaan kamera macam ni lah. Tiga kamera macam ni lah. Apa yang menarik tentang kamera dia ialah dia punya kamera bump tu tak tinggi. Kita ada fingerprint sensor kat bahagian belakang ni. Jadi selamat datang ke Realme Narzo 20. Kita tengok dulu apa yang diberikan. Adakah ini yang paling latestnya update? About phone kita menunjukkan Realme Narzo 20 64GB memory available, masih lagi 49.4. So dia dah terguna sikit lah untuk dia punya apa, software. 4GB RAM. Okey, cantik. Jadi kita nak test dia punya kamera. Jom. Jadi saya cuba tangkap dulu dia punya kotak. Jadi kita imbas-imbas balik, saya tangkap gambar. Okey, ini first kali ialah tangkapan kamera belakang Realme Narzo 20. Nampak pelik sikit lah dia punya kamera. Okey, tak apa. Tengok next, inilah tangkapan portrait. Tangkapan portrait untuk pokok saya ni nampak kemas. Dia punya cutting dia cantik. Okey, tak apa. Kita tengok gambar lain. Ini gambar spek. Okey, not bad. Ini ialah gambar saya guna portrait juga. Tapi untuk mic saya, dia punya cutting tu nampak sharp tau. Itu yang saya suka lah. Dia punya cutting tu bad. Tapi waktu saya cuba tangkap tadi, dia punya cutting tu memang tak cantik lah. Boleh saya katakan nampak kamera dia buruk lah. Tapi tangkapan lepas proses ni cantik. Itu benda yang agak menarik dekat sini. Okay, kita tengok gambar ni. Inilah gambar selfie. Nampak muka saya agak kemerahan kat sini. Agak tak berapa cun. Jadi cutting dia untuk portrait tu okay. Sebab rambut ni susah untuk cutting sikit. Tapi boleh lah. Cuma dia merah sikit. Jadi inilah tangkapan biasa. Okey, nampak tona warna kulit saya tak berapa cantik lah kat sini. Tapi tak apalah, nanti kita cuba lagi ya. Jadi kalau macam nak tengok preview dia, preview dia pun dalam tengok saya punya kulit ni lebih kepada warna kemerah-merahan. Okey,
Mungkin sebab dia ada efek kau nak bagi cantik rasanya lah. So tak apa, itu kita letak tepi. Kita tengok satu video boleh. So sebenarnya saya nak cuba dia punya mic. Okay, kita letak lagu apa No copyright sound NCS. Okay, cun. Jadi sekejap saya nak adjust saya punya mic. Okay, kita akan dengar macam mana lagu dia kat sini. Okay, kita akan cuba. Okay, 1, 2, 3. So dia bukanlah jenis stereo speaker macam anda dengar tadi. Dia merupakan satu speaker kat bahagian bawah ni je. Dan dia punya bunyi tu kalau kuat sangat kurang lah. Tapi kalau biasa tu sedap. Okay lah, not bad lah. Jadi apa pendapat anda tentang Realme Narzo 20? Ha, ini dia punya adik. Itu kita ada abang dia, Realme Narzo 20 Pro ya. Ini adik-adik dia. Di belakang-belakang ni plastik tau. Jadi apa pendapat anda tentang peranti ni? Adakah dia nampak elegan, nampak cantik daripada Realme? Dan apa anda rasa tentang Realme Narzo 20? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.